kami di wilayah Jakarta Barat hanya sebagai penonton di kampung. Tapi harapan saya bagaimana menjadi pelaku, karena di wilayah Jakarta ini multi etnis yang kita harus jaga persatuan dan kesatuan keetnisan itu sendiri. Kor kami harus ambil bagian dalam memberi contoh pada etnis-etnis lain yang berada di Jakarta. Haji Sarmili, saya bang, sah. Sah, saya bang ya. Haji Sarmili, saya, sah. Sah bang. Disarankan dicolok. Nggak, dicarankan dicolok, memang nggak diatur. Setuju nggak? Setuju ya? Pada Bang Sarmili, ini saya serahkan berkas-berkasnya, tolong dijalankan amanatnya, bahwa ada kewajiban untuk melaksanakan program ini ke depan 5 tahun, lebih bagus, lebih baik. Ya? Saya selaku pimpinan sidang, setelah selesai, maka saya serahkan panji-panji ini, panji-panji Porkabi untuk dikibarkan di Jakarta Barat dan berkomitmen menegakkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dengan baik. Apakah Bang Sarmili siap? Siap! Kibarkan. Ya, berikan lagi. Satgas, ambil. Ya, selanjutnya Bang Mili, kau. Ini bukan kemenangan saya, tapi kemenangan kita semua. Yuk kita semangat lagi. Porkabi! Betawi! Kita jadi anak Betawi, jangan mau ketinggalan zaman. Jangan mau ditindas di kampung sendiri, jangan mau menjadi penonton. Perdayakanlah apa yang kita punya. Makanya nanti kita akan adakan UMKM. UMKM itu adalah program dari DPD. Seperti kita namanya Warkoba, Warung Porkabi di setiap kecamatan. Serabutan yang ikut dalam tanda kita pilih. Alhamdulillah, setelah saya terpilih ini kan punya waktu 100 hari untuk bekerja. Apa yang saya laksanakan, saya akan laksanakan demi kepentingan organisasi dalam pelaksanaan program-program kerja yang telah saya tuangkan di beberapa program kerja tersebut. Dalam artian, agar semua masyarakat merasakan adanya organisasi Porkabi, agar kesinambungan antara ekonomi, sumber dayanya, kecerdasannya, bahkan manusia-manusia atau orang-orang Porkabi menjadi orang-orang yang cerdas dan berintelektual. Ya. Dengan oh,